Oke, okay, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana yang lain, friend, teman-temannya? Baru tiga orang di sini. Um, hari ini siapa yang ini? Yang presentasi? Ada. Halo. Di sini ada Muhammad, Halid, Wildan kelompok saya bu, kelompoknya Wildan, oke sama sama siapa? Uh, sama Hawa. tapi Hawa. Mbak, ini saya baru hubungin dulu. Oke, uh, udah selesai. Udah. Oke, terus kalau intinya udah dikirim belum mm, makalahnya? Udah bu. Udah juga ya. Oke. Ya ini boleh sambil dipanggilin temannya ya? Biar hadir, nih. Oke, okay. boleh sambil dipersiapkan, kali ya, Wildan. Oke, udah Vilen. Iya, boleh dimulai aja ya. Langsung, Bu. Iya, langsung aja ya. sudah terlihat belum ya? Oke udah. Anak. Sudah terlihat, ya. sudah terlihat ya halo iya udah bildan ya uh, di sini saya akan memulai presentasi uh, makalah yang kami buat uh, dasar epistemologis sila-sila pancasila dibantu oleh mas kawa dasar epistemologis sila sila Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang mempelajari yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh. Konsep ini terkait dengan cara kita memahami dunia, bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan bagaimana kita memvalidasi pengetahuan tersebut. Epistemologis berasal dari kata bahasa Yunani yang pertama episteme dan logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran dan logos diartikan pikiran atau kata atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Dasar epitemologi sila-sila Pancasila adalah landasan filosofis yang mengatur pandangan manusia terhadap hakikat kebenaran dan pengakuan atas nilai-nilai yang dianut oleh Pancasila. Konsep ini merujuk pada cara pandangan manusia dalam memahami asal-usul pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks Pancasila, dasar epistemologis ini mencakup cara pandang manusia terhadap kebenaran nilai-nilai dan sumber pengetahuan yang digunakan untuk membentuk pandangan hidup dan tindakan sosial. Sila-sila Pancasila menjadi dasar epistemologis yang mengatur cara pandang manusia terhadap nilai-nilai kebenaran keadilan, persatuan, kemanusiaan dan ketuhanan yang maha esa. Dalam konteks ini, dasar epistemologis sila-sila Pancasila menjadi pijakan utama dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sejahtera. Berikutnya, struktur logis makna sila Pancasila Dasar dasar ras, dasar dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila yang saling terkait satu sama lain. Struktur logis makna sila 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 Pancasila adalah cara atau metode untuk memahami dan menguraikan arti dari setiap sila dalam Pancasila secara sistematis dan terstruktur. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Dalam struktur logis, makna sila, sila Pancasila, setiap sila akan diuraikan secara terperinci, mulai dari pengertian dasar, nilai-nilai yang terkandung, hingga implikasi atau konsekuensi yang dapat diambil dari setiap sila. Hal ini bertujuan agar setiap orang dapat memahami makna dan esensi dari setiap sila, Pancasila, secara jelas dan mendalam, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi manusia pada hakikatnya kedudukan dan kodratnya adalah ma sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ep epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Selanjutnya adalah sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Maka epistemologis Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitan dalam hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berikutnya, Pancasila sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara merupakan konsep yang mengacu pada pen Gunaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar dalam kebijakan publik, tindakan pemerintah, dan penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintah selaras dengan nilai-nilai dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila memiliki lima nilai yang saling terkait dan saling menguatkan. Pancasila sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara memastikan bahwa pemerintah selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial. Hal ini tercermin tercermin dalam berbagai aspek kehidupan negara seperti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, realisasi isi arti isi arti Pancasila dalam tata tertib hukum Indonesia. Realisasi isi dari arti isi dan arti Pancasila sebagai dasar negara mengandung lima nilai yang saling terkait dan saling menguatkan, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam tertib hukum dan sebagai dasar kekohanian ke dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia dapat dilihat melalui bunyi pernyataan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 uh, yang terlampir yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam UUD negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang ter rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi dari uh, pernyataan pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Dalam hal tertib hukum, realisasi isi Pancasila terutama mengacu pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang harus dipenuhi dalam setiap proses peradilan dan penegakan hukum. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia juga diterapkan asas-asas hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti asas kepastian hukum, keadilan, kebebasan, dan kemanfaatan. Dengan realisasi isi Pancasila dalam tertib hukum, Indonesia diharapkan dapat tercipta sebuah sistem hukum yang adil, efektif, dan efisien dalam melindungi hak-hak rakyat yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya hubungan makna Pancasila yang abstrak abstrak umum universal, umum kolektif dan khusus konkret. Pancasila memiliki makna yang kompleks dan dapat dipahami dalam berbagai tingkat aktif dan konkret. Hubungan antara makna Pancasila yang abstrak umum universal, umum kolektif dan khusus konkret adalah sebagai berikut. Yang pertama, makna abstrak umum universal. Pancasila memiliki makna abstrak yang bersifat umum dan universal. Seperti keyakinan pada Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Man makna abstrak Strat ini berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali dan merupakan landasan dasar yang harus diterima oleh seluruh warga negara. Yang kedua, makna umum kolektif. Pancasila juga memiliki makna yang bersifat umum dan kolektif, seperti semangat gotong royong, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama. Makna umum ini mengacu pada sikap atau perilaku kolektif yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, makna khusus konkret: Pancasila juga memiliki makna khusus dan konkret yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, makna khusus dan konkret dari sila pertama kedudukan ketuhanan yang wujud dalam keagamaan dan spiritual sementara makna khusus dan konkret dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diwujudkan dalam proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan kolektif dalam hubungannya mak makna Pancasila yang abstrak, umum, universal, umum, kolektif, dan khusus konkret saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Makna abstrak menjadi dasar yang harus dipahami dan diterima oleh seluruh warga negara, sedangkan makna umum dan khusus dan khusus berfungsi sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila yang abstrak, umum, dan khusus Mengandung pesan dan makna yang sama-sama penting untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. terima kasih Wildan. Kau ke mana Wildan? Hah? Ini ya. udah login. Udah login mana kawa. Oke. Okay. Nextnya ini ya, friend ya, sama-sama presentasi ya. Terus. Kan izin lagi kerja, Mas Oh ya, udah oke okay, oke. Okay. Coba ini kita cek ininya ya, makalahnya ya. Ini gede banget nih, friend. Iya, Wildan sama Kawak. Jangan gede-gede ya ininya, logonya. Tiga senti aja, tiga kali tiga gitu. Hmm. Oke, ini kayaknya emang turun ya. Ini, ini, ini harusnya lurus aja ya. Kalau ya, ambil dan ya, ini jangan di... Bisa uh, gini, ini lurus sama ini gitu ya. Jadi, nomor satunya ini masuk ke sini, nah dibuat kayak gini gitu ya. Mana nih, Kakak? Sama Wildan oh, dibuat lurus kayak gini ya. Semuanya nanti sama, nah ini udah lurus nih. Ini tadi apa? Hmm. Oke. Okay. Ini sub harusnya kapital ya di semuanya. Kecuali reposisi sama konjungsi. Ini enggak kapital soalnya. Oke. Okay. Oh, siap, oke. Mm -hmm. Ya udah, segitu ya. daftar pustakanya segini doang nggak ada lagi ini nanti boleh ditambahin ya oh, iya. oke okay. nanti bisa diperbaiki dirapikan uh, lagi nih ya Wildan sama Kawa oke okay. Hmm, ini tadi masih ada beberapa yang mungkin belum dijelasin sama Wildan ya. Uh, saya share dulu. Nah. Oke. Okay. Tadi sama Wildan kita kan udah belajar ya dari um, apa? pertemuan hari ini yakni dasar epistemologi sila-sila Pancasila. Nah, semoga yang lain nimbak sih ya. Ini biar saya ulang lagi. Jadi eh, landasan epistemologis Pancasila kita cek dulu nih dari apa sih itu epistemologis ya. Jadi sebenarnya epistemologis ini adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal ya, asal, syarat, susunan, metode ya. Nah, jadi berhubungan dengan hal-hal Demikian nih asal ya syarat susunan metode dan juga validitas ilmu pengetahuan. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana sesuatu itu berdasar bagaimana asalnya dari suatu hal. Nah, ini dipelajari dari ilmu ini, epistemologis. Nah, kemudian kalau epistemologi biasanya kan meneliti sumber pengetahuan ya seperti proses ya Uh, mengenai proses terus syarat ya syarat terjadinya pengetahuan serta batas dan validitas ilmu pengetahuan ya jadi gimana sih prosesnya sebuah ilmu pengetahuan itu bisa diciptakan ya misalkan kayak gini, uh, bagaimana proses ini ya proses melahirkan ya itu kan sebuah ilmu pengetahuan kan yang dulunya kita nggak tahu ya terus kita jadi tahu nah itu semua Uh, pasti ada proses-proses ya sorry proses dan syarat-syaratnya kayak gitu ya. Nah terus nanti juga ada validitas ilmu pengetahuannya kayak gitu. Pran. Nah selanjutnya epi epistemologi sini adalah ilmu tentang ilmu ya. Jadi ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu. Nah atau science of science ya. Nah jadi Bagaimana ilmu itu sebuah ilmu itu tercipta ya pengetahuan itu tercipta ya ilmu kan berdasar dari pengetahuan friend ya pengetahuan pengetahuan nah pengetahuan itu sesuatu yang um, oh baru kita tahu nih ya suatu hal yang bisa kita ketahui hal penting ya yang bisa kita ketahuin kayak gitu nah sedangkan menurut Titus ya terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi jadi hal pentingnya itu Uh, yakni sumber pengetahuan manusia. Jadi dari mana sumbernya, sumber pengetahuan itu. Nah, jadi bisa dicek dari sumbernya. Kemudian tentang teori kebenaran pengetahuan uh, manusia. Nah, jadi gimana sih seberapa benar pengetahuan itu, ya. Kemudian yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Jadi watak itu ibaratkan kayak sifat ya, sifat pengetahuan manusia itu. Nah, apakah dia Pengetahuannya um, valid atau tidak, kayak gitu ya. Jadi, berkaitan dengan sifat-sifatnya. Oke, okay. selanjutnya, secara epistemologis, kajian Pancasila ini, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya, ya, upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan nah jadi uh, dengan adanya apa ya teori epistemologis ini di dalam ranah keilmuan ya ranah pancasila ini adalah sebagai sistem pengetahuan friend ya Uh, karena kan hakikatnya pancasila itu berkaitan dengan pengetahuan pengetahuan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya entah itu ketuhanan ya kerakyatan ya persatuan dan lain sebagainya semua sila-sila itu kan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya jadinya uh, pastinya berkaitan dengan sistem-sistem yang ada kayak gitu nah selanjutnya Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan ya. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan sistem pengetahuan. Jadi kayak rangkaian-rangkaian pengetahuan ya. Uh, dari pengetahuan A sampai Z kayak gitu ya. Jadi itu um, dasarnya itu Pancasila kayak gitu kan kalau kita hidup sebagai uh, bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, ya, kepercayaan, ya, sistem kepercayaan, kayak gitu. Jadi, kan, uh, kita kan sekarang, ya, sebagai bangsa, ya, udah percaya banget, kan, sama Pancasila. Maksudnya, um, itu emang dasar kita, ya, kita bertautan bersumber, ya, uh, segala hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita itu sumbernya dari Pancasila, kayak gitu, ya. Nah, kayak contohnya, hukum-hukum lah, ya, hukum itu juga didasarkan pada Pancasila. Jadi uh, Pancasila itu sudah menjadi suatu kepercayaan ya, sistem kepercayaan yang ada dalam negara kita kayak gitu. Nah, kemudian dia juga sebagai sistem cita-cita ya. Sistem cita-cita itu berarti apa yang kita tuju ya, apa hasil yang ingin kita uh, terima untuk di akhirnya kayak gitu. Jadi tujuan akhirnya itu apa kayak gitu ideologi ya ideologi uh, dalam diri kita jadi kayak pandangan hidup kita kayak gitu rem Nah jadi Pancasila itu harus memiliki unsur rasionalitas terutama ya dalam pendudukannya sebagai sistem pengetahuan jadi diharapkan Pancasila itu uh, rasional ya memiliki sistem rasio rasionalitas utama maksudnya uh, bisa dinilai ya bisa diterima dalam sistem pengetahuan kayak gitu. Jadi kan kalau kita cek ya kalau kita lihat semua nilai-nilai dalam Pancasila itu kan bisa diterima oleh akal kita ya. Sudah disepakati dan sudah dipercayai oleh masyarakat. Oke, okay, selanjutnya nih dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologis karena mereka satu kesatuan ya dasar epistemologis mereka bersandingan kayak ibaratkan pasangan gitu ya nggak bisa kan dipisahkan misalnya kayak sendal gitu ya sendal kan punya pasangannya kanan kiri ya kalau kita pakai kanannya doang nah kayaknya nggak etis ya jadi harus dipakai kirinya doang eh, kanan kiri gitu ya atau dipakai kirinya doang kan nggak bisa juga ya sendal ya. Jadi emang harus pakai dua-duanya. Kalau kehilangan satu sendal biasanya malah kita nggak mau pakai satunya kan ya. Mendingan nyeker gitu kan dibandingkan pakai satu sendal sebelah ya. Sendal sebelah doang. Nah jadi sama kayak gitu friend ya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia ya. Nah jadi epistemologis ini berkaitan juga dengan hakikat manusia yang lumrahnya manusia ini adalah makhluk sosial ya. Selain itu makhluk individual dan dia memiliki jati diri sendiri kayak gitu. Oke berikutnya pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan ya. Jadi pancasila pancasila ini dia memiliki ya atau meliputi sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan pancasila ya. Nah jadi Uh, objeknya, objek pengetahuan dari pancasila ini dia memiliki masalah sumber pengetahuan, jadi dari mana sumbernya kayak gitu. Nah selanjutnya tentang sumber pengetahuan pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama ya adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa sendiri ya. Jadi kita tuh punya nilai-nilai, friend, ya nilai-nilai yang ada pada bangsa uh, bangsa Indonesia sendiri. Kalau kita kan punya nilai adat ini ya, kita kan orang timur ya. Uh, orang Timor Timur memiliki adat istiadat yang lebih tertutup kayak gitu ya mengenai sopan santun ya mengenai hal-hal uh, yang apa tuh um, sikap ya uh, kita tuh lebih kayak sopan gitu ya lebih uh, tertutup nggak mengindahkan sesuatu yang terlalu bebas kayak gitu ya beda dengan orang-orang uh, Barat kayak gitu. Nah jadi kita memiliki nilai-nilai itu sendiri kayak gitu, friend. Nah kemudian nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis ya. Dikatakan kausa materialis Pancasila ya. Jadi ini tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal ya, formal dan juga logis ya. Logis sesuai dengan akal pikiran. Nah, dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis ya dan berbentuk piramidal. kayak gitu ya. Jadi biasanya e, bentuknya tuh hierarkis atau piramidal friend atau e, bentuk kayak ini segitiga kayak gitu ya. Susunan sila-sila dari yang pertama, dari kausa pertama, sila yang pertama kayak gini. Hanya aku gambar aja ya. Oke, jadi dari yang pertama misalnya yang sila pertama ya. Nah, ini sila pertama, sila satu, sila dua, nah, seterusnya sampai sila lima ya, friend ya. Nah, ini kurang gede nih. Taruh aku hapus aja deh. Ya, kayak gini ya. Nah, saya kayak gini. Ini dari sila satu. Terus sila dua sila tiga. Nah, dia bersusun terus sampai sila terakhir, ya. Nah, sila lima kayak gini. Oke, sampai sini paham? Clear ya? Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini dijelasin juga ya, kalau sifat hierarkis ya, dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila Pancasila mendasari ya, sama kayak yang uh, saya gambar tadi ya. Jadi, sila, sila Pancasila itu, sila yang pertama itu kan pastinya mendasari dan menjiwai uh, keempat sila lainnya. Jadi, mereka memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan antara sila satu, sila dua, sila tiga, sila empat, sila lima ya. Jadi, semua itu saling berhubungan seperti ini, friend. Ini misalnya sila ya. Ini sila satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, mereka tuh saling berhubungan seperti ini Nah, misalnya sila satu. Taruh ini nggak mau nih. gini aja deh. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini. Nah, menjiwai ini, Brian. Kayak gitu ya. Nah, saling menjiwai seperti ini. Nah, terus... Ini juga sama. Nanti ini saling berkaitan ya. Ini, nah ini kayak gini. Nah, di mereka saling uh, menjiwai dan mendasari kayak gitu. Oke, okay? saya sini paham. Jadi saling berhubungan kayak gitu ya. Nah, jadi dengan demikian, pesanan Pancasila memiliki sistem logis ya, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Jadi gimana pun itu kualitasnya ataupun kuantitasnya dia uh, memiliki sistem logis yang baik artinya uh, apa nilai sila-sila itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita ya karena sesuai kayak gitu ya uh, dari segi oke okay. kemudian susunan isi arti pancasila ini meliputi tiga hal ya jadi apa aja nih yang pertama Isi arti Pancasila yang umum, ya, yang umum atau universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak, ya, dalam pelaksanaan, dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Ya, jadi artinya tuh, mm, yang pertama uh, dia bersifat universal, ya, universal universal itu maksudnya meluas kayak gitu friend. ya dapat diterima oleh semua pihak Pancasila itu merupakan inti ya inti atau kayak jantungnya ibaratkan ini ya tubuh manusia ya Pancasila itu kayak jantungnya kayak gitu friend. yang membuat manusia itu masih hidup ya karena jantung jantungnya itu yang masih berdetak kayak gitu jadi intinya gitu nah kemudian isi arti Pancasila yang umum kolektif ya. Nah, ini isi arti Pancasila yang umum atau kolektif yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman ya. Nah, sebagai pedoman hidup ya, pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam arti hukum Indonesia. Nah, seperti yang saya jelasin tadi hukum ya hukum itu sumbernya dari Pancasila dibuat atas dasar Pancasila ya. Maka kenapa patokannya sumbernya itu berasal atau uh, dari Pancasila kayak gitu, friend. Nah selanjutnya isi arti Pancasila yang bersifat khusus ya dan konkret yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret serta dinamis kayak gitu ya. Jadi ada juga yang dikatakan arti pancasila itu sifatnya khusus ya, khusus atau konkret. Jadi memiliki arti yang ini, friend, jelas kayak gitu ya, yang jelas banget kayak gitu. Oke, okay. nah selanjutnya ya, di sini dikatakan kalau menurut apa? Menurut pancasila hakikat manusia itu kan mono ya. Jadi manusia itu memang makhluk monopluralis berarti satu kayak gitu ya. Nah, yaitu hakikat manusia memiliki unsur pokok. Jadi memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Nah, jadi manusia itu terdiri atas raga dan juga jiwanya kayak gitu ya. raga sama jiwa. Jadi kayak unsur fisik dan unsur batin ya. Kalau raga itu berarti tubuh kita yang nyata terlihat ya. Sedangkan jiwa itu adalah batiniah kita, roh kita yang tidak terlihat oleh mata kayak gitu. Nah, selanjutnya hakikat tenaga manusia ini memiliki unsur fisik, anorganis, vegetatif, dan animal. Ya, hakikat jiwa ini memiliki unsur akal. Ya, kalau yang jiwa memiliki unsur akal, rasa itu kalau ya, kalian memiliki perasaan. jiwa. Nah, kemudian kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia ini melahirkan pengetahuan yang benar ya, berdasarkan pemikiran memori, reseptif, ya krisis, da, krisis dan juga kris. Nah, selain itu potensi atau daya dan ilham ya. Jadi berkaitan dengan uh, pengetahuan yakni ya, gitu ya, mendemonstrasikan jadi dilihat dari aspeknya. ya juga bisa ya berarti berkaitan dengan uh, apa daya imajinasi ya. Uh, uh, terus berkaitan juga dengan asosiasi. Hmm. Nah, kemudian analogi juga kayak gitu, friend. Nah, selanjutnya dasar-dasar reali Rasional logis ya, hmm, sorry, rasional logis pancasila menyangkut kualitas mampu ma maupun kuantitasnya ya. Nah juga menyangkut isi arti pancasila tersebut kayak gitu. Jadi dasar-dasar dari uh, rasional logis pancasila ini menyangkut kualitas maupun kuantitasnya kayak gitu. Nah berikutnya, tunggu ya, friend, ya. tunggu sebentar. Oke, okay, sorry, friend. Kita lanjut lagi. Jadi, selanjutnya di sini uh, sila yang selanjutnya yakni sila ketuhanan yang maha esa ya. Ini biasanya sila ketuhanan ini sila ketuhanan yang maha esa memberi landasan kebenaran ya dengan adanya Uh, sila yang pertama itu menjadi tolak ukur kebenaran manusia yang bersumber pada in, intuisi, kayak gitu ya. Jadi, uh, sumbernya itu pada rasa kepercayaan, keyakinan. Nah, ini menjadi landasan sumber kebenaran. Jadi, ketika kita mau melakukan sesuatu, kenapa sih ini kok salah? Kenapa sih kok? Ini? Kenapa kok ini baik ya? Kenapa ini buruk? Nah landasannya itu berkaitan dengan uh, sila pertama ini yakni ketuhanan ya. Jadi ini adalah landasan kebenaran. <tuh> nah berikutnya manusia pada hakikatnya ya uh, kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan ya. Karena manusia memang adalah makhluk Tuhan maka sesuai dengan sila pertama. Sila pertama Pancasila, epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu. Ya, Wahyu itu adalah pesan-pesan yang turun dari Tuhan, kemudian disampaikan kepada wakilnya atau kepada nabi. Ya, dan sifatnya itu mutlak, kayak gitu, friend. Nah, hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Nah, dari situlah diketahui mana tuh yang benar, mana yang salah. Jadi sumbernya dari hal tersebut ya, dari wahyu Tuhan ya, firman-firman Tuhan. Gitu. Nah, selanjutnya dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis ya antara potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa, kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi. Gitu. Karena kan selama ini manusia masih haus ya, haus akan kebenaran-kebenaran ya apalagi uh, pengetahuan pengetahuan nah kalau pengetahuan uh, apa mencari segala sesuatu yang sifatnya kayak belum diketahui ya uh, manusia memang pada hakikatnya kan emang pengen cari tahu sesuatu hal yang ini kan yang belum diketahui tapi biasanya uh, bersumbernya ya atau jangan lepas dari uh, ini kebenaran agama kayak gitu ya tolak ukur atau landasan dari sila yang pertama kayak gitu. Oke. Okay. Nah, selanjutnya kalau dalam sila ketiga ya, sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologis Pancasila ini mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat ya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ya jadi di sila ketiga sama sila keempat ini udah mengakui kebenarannya kayak gitu ya udah mengakui kebenaran dari konsensus ya Aa, jadi segala hal yang um, apa itu di ini ya mm, yang menjadi dasar ya dasar pancasila, gitu kan, dari sila yang pertama itu sudah diakui di sila ketiga, keempat dipraktekkan maksudnya kayak gitu, friend ya, dipraktekkan di sila ketiga, keempat, kelima kayak gitu. Nah selanjutnya sebagai suatu paham epistemologis, eh, maka pancasila mendasarkan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan pada akhirnya tidak bebas ya, tidak bebas nilai ya. Nah, pada dasarnya itu tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia. Nah, maka kenapa tadi uh, saya bilang tuh ketika manusia tuh banyak mencari pengetahuan ya haus akan pengetahuan. Nah, itu boleh-boleh aja ketika kita mencari suatu hal yang benar ya. Uh, meliti segala suatu hal ya. Asal tidak lepas dari uh, nilai ketuhanan kayak gitu ya. Biar tidak lepas dari mm, aturan yang berlaku kayak gitu ya. Karena kan kebenaran atau sumber kebenaran yang mutlak itu berdasarkan pada nilai sila pertama kayak gitu, kan ya. Makanya uh, hakikatnya ini tidak bebas ya, tidak bebas ya, tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas ya. Jadi kita harus memperhatikan moralitas. Nah, moralitas ini berkaitan dengan sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang buruk kayak gitu. Nah, serta moralitas religius, ya. Moralitas religius berarti berkaitan juga dengan agama kita, gitu. Ya, didasarkan pada keyakinan kita, pada agama kita. Dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Coba... Hmm. Paham, Ren? Coba saya tanya, ada Halid enggak? Ada, Bu. Aa, jadi, gimana menurut Halid? Kalau epistemologis itu gimana ya tadi? Maaf, Bu. Tadi putus-putus. Mm -mm. Kalau semua memahanan Halid gimana? Tadi kan juga sempat dijelasin sama ini juga, ya, eh, Wildan. Ya. Yeah. Menurut Halid, epistemologis itu apa? Bu? Epistemologis. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari epistemologis? Epistemologis Pancasila. Gimana? Eh, uh, kurang tahu, bu. Oke, okay. um, apa yang ahli tangkap dari penjelasan tadi? Jadi putus-putus bu, -putus masuk keluar. Oke, okay. audio. Jadi lagi jelek. Haikal, hmm. ada Haikal? Halo. Uh, gimana kalau menurut Haikal? Kira-kira epistemologis itu gimana sih? Hmm, kayak mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dari pancasila, kan? Ah, <coughs> benar ya. Jadi tentang dasar-dasar ya. Oh <coughs> sorry, friend. Jadi dia tentang dasar atau batas-batas pengetahuan kayak gitu ya. Uh, uh, betul banget jadi epistemologis itu um, kayak mencari suatu hal ya uh, dari suatu kebenaran tersebut kayak gitu ya oke okay, siap nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak friend kita karena bulan puasa mata kuliah sampai jam 9 ya iya nggak Halo? benar benar ya sampai jam 9.15. Oh, sampai jam 9.15 ya. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, kalau gitu. Nah, di sini uh, ada yang mau tanya nggak Enggak ada. Oh iya, kemarin tuh <coughs> saya sempat nggak masuk karena sedang sakit ya, friend ya. kira-kira <coughs> um, kalian kapan ad bisa ada waktu kosong untuk kelas pengganti? Coba saya tanya itu dulu, gimana kalau hari apa ya? Kalian bisanya pagi doang ya? Jadwal kalian gimana? Halo, gimana bisanya? Kapan, friend? Kalau ya udah deh, saya patok aja deh. Langsung tanya ya, hmm, kalau hari apa ya? Kalau sore biasanya jam berapa sih kalian, friend? atau siang gitu? Bisa nggak sih? Bisa jam sebelas besok gitu atau oh jangan besok deh hmm. Kamis ya Kamis bisa nggak Bren? mana nih suaranya kalian ada jadwal nggak boleh dong deh jaki jaki Kamis jam berapa Bu uh, siang bisa nggak kalian ada kuliahnya jam berapa gitu maksudnya kalau Kamis kalau nggak salah full deh full lagi sampai jam 12 sih Bu Dua mata kuliah. Dua mata kuliah. Yang satu nggak ada. Sebenarnya besok satu, Bu, yang anak IF, cuman di jam kedua hmm. dia, dia di jam 10. Jam 10? Iya. Hmm. Tapi kalau yang SI sama TI ada jam pagi juga, Bu. Ada jam 8. Hmm. Oke. Okay. Kalau Sabtu Sabtu kosong sih bu. Oh Sabtu kalian nggak kuliah ya biasanya ya? cuma sampai Kamis bu. Uh, semester oh iya. Sekarang. Oh iya benar-benar benar. Hmm. Berarti Senin kalau Senin ada? Senin ada juga bu. Hmm. Kapan ya? Hmm. mana ya? Kalau itu kalian kuliah sampai jam berapa sih biasanya? Uh, kurang lebih itu pokoknya dari jam 8 sampai jam 12 hmm. sih Bu, kalau waktu normalnya. Jam 8 sampai jam 12 ya. Ya, ya nanti saya coba ini dulu. Kalau misalkan eh uh, siang gitu, jam 2, jam 1, sekali aja bisa nggak? Hari ini, Bu jangan hari ini nanti saya wa lagi deh kalau misalkan misalkan besok hmm. gitu saya tanyain bisa nggak kira-kira kan jam satu nggak ada kan gitu nggak nggak ada kuliah ya, semua gitu, kan semua hari iya sih bu. jam satu kosong sih bu semua hari iya nanti saya mau cek jadwal saya dulu nanti ketika jam satu itu saya bisa uh, boleh nggak kita kuliah di jam sekian boleh mungkin bu Anak-anak teman-teman yang lain bu uh -uh. jadi nanti dari senin sampai kamis gitu ya Ya, Bu. Oke, okay. terima kasih, ya Bu. Terus uh, kita absen dulu, kali ya. Tunggu ya, brand Ya, ini saya juga lagi agak nggak enak badan, soalnya. Ini mohon maaf ya, Jadi tidak maksimal. Um... Nah, ini tunggu, sobat. Di sini. Uh saya absen dulu ya untuk IF. IF, Devin nggak ada ya Devin? Devin nggak ada. Dimas ada nggak Dimas? Mohon sambil dicekin ya temennya Brand ya. Kalau ada enggak ya. Dimas nggak ada. Khalid ada ya. Khalid ada tadi. Alfiansya ada ya. Ada Bu. Ada, Salman ada. Saroni ada nggak nih? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya saroni ya. Oke. Ada nah, yang belum? Bu, dia, bu. Iya. Uh, ini udah aman? Ada yang belum disebut? IF? Sudah, aman Bu. Ya? Sudah semua, ya. Bu. Oke. IF udah. Saida ada ya, Saida? Di SI. Iya, Bu. E. Iya, bu. Oke. Oke. Terus sama siapa nih? Eh, PI. Anal hak mana nih? Anal hak ada nggak tuh? Kemana dia? Nggak izin? Nggak tahu. Oke, berarti hadir. Tahu, di, di, di. Oke, nggak hadir ya. Terus Haikal ada nggak? Haikal ada? Hadir. Hadir, oke. Okay. Kawa ada juga ya. Salsabila ini keluar, Kak Ren? Iya, Bu. Dia kemarin uh, ngomong ke oh. saya kalau dia udah pindah ke universitas lain, Bu. Oh, oke. Okay. Berarti dia out ya. Oke. Okay. Terus kalau Wildan? Wildan ada ya tadi ya? Oke, okay, kayaknya udah di absen semua. Ada yang belum disebut? TI? Nggak ada ya? Oke, okay, kalau nggak ada. Kita akhiri sampai sini dulu ya, friend ya. Untuk perkuliahan hari ini. Uh, nanti saya tanya lagi untuk pengganti ya. Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.